gini. Nana dia. Tempatnya di lapangan terbuka. Oh, omnya maka tugasnya ini nanti sore. Sore berarti yeah. Oplosan. Mudah-mudahan cuacanya cerah. Minum. Nah. Coba bi cepet jalan. Ini kita lihat di situ yuk. Aisyah nih. Gelombang cinta. Sekarang pindah di mana, Pak? Saya di dinas kesehatan. Jogja.
waktu Ponas Prongkes itu saya ketemu Pak Gira yang beresnya dan kemarin aku kada mau melihatnya kada tega, takut gitu lah jadi orang. Tahun 2016 saya ketemu baru masuk ya. Pak Wimberto dulu kasih prongkes kelihatannya di. Oh prongkes. Kasih Pak ya. Lama pengen paling libur 7 tahun ya? Oh 2001 sampai 2008 berapa bayar nih? Untuk berapa? Mau mau saya keluar sadar periksa iya ini kasih pegang? Untuk berapa? Ini yang apa dulu? Ini kolesterol dulu, 148 masih normal. Normal ya? Berarti nggak ada kaitannya dengan tensi tinggi. Padahal hobinya gorengan. Kan, tensinya yang sering tinggi. Cuman untuk pemeriksaan kayak gini bayar kurang spesifik. Kalau mau spesifik itu akurasinya? Ya. Biasanya selisih ini sih, cuman lebih ketepatan itu alatnya. Rumah sakit biasanya sudah dilengkapi. Kalau mau kuis bisa pak? Hadiahnya nanti kalau benar mau dapat tender dapat makan. Nah, kuis ya, mau ya ikut kuis bisa. Nanti jawabannya ada di sekitaran sini kok. Bisa mau ikut kuis? Ambil aja sah kuisnya sah. Ya. Ambil tuh. Ya, ya silakan. Ambil apanya? Salah dapat biskuit. Nah, kalau salah dapat biskuit ini. Buka kah? Buka aja. Pertanyaannya apa? Saya. Oh ini tadi dipencet lagi nggak bisa keluar ya, lagi. Ya, itu cek apa golongan darah kah? Bukan bu. Cek anulah. Apa itu? Apa bukan contoh lo tahu? Ini. Jawabannya gimana? Ini tensi. Cari jawabannya. Yuk. Fotokan sah HP-nya. Dabi di apa, kamera. Pertanyaannya apa? Sebutkan contoh lauk pauk. Hah? Contoh lauk pauk. Contoh lauk pauk. Lu gampang tuh sah. Gimana? Contoh lauk pauk. Jawab sama. Ayo jawab sehari-hari aja, hari-hari. Ikan. Sehari-hari. Apalagi? Tahu tempe. Tahu tempe ya. Tadi juga bisa. Tempat sampah. Oh, tempat makan baru kemarin baru dibawain Abi. Iya. Apa? Tempat sampah. Oh, bak sampah. Tempat ya? Oke. Aisyah dapat bak sampah. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa sempat. Ini apa ini mas? Ini apa mas? Yang ini blender ya? Oke? Yang ini blender. Blender. Ini artinya periksa gula darah. Nanti langsung dibuang aja pak itunya. Sini pak. Infeksius. Ada bakteri. Ini apa? Ini ada sekitar 2 kali tusukan pak. Kamu kok? Ya oke. Jarinya ya. Tensi lagi.
Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat mencukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurang seimbang yang dilakukan oleh terutama kurangnya konsumsi sayur-sayuran. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tingkat kekurangan siapa yang tahu juga vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam lambung. Menurut Diskesdas Kemenkes 2003. Siapa sama apa tadi? Kapan? Iya. 162, 116. Tinggi banget. Tinggi, sering tinggi. Sudah. Tekanan darah ini normal aja ya. Sistolik, nah itu sih gak normal. Sistolik apaan sih? Itu kurang sistol, diastol, itu kan 106. Sistol itu yang atas sing ini tau, nah, jantung itu kan gini. Diastol itu yang menegak. Gula darah normal, asam urat itu 7, agak tinggi. Gula normalnya asam urat itu aku lali kurang asam urat normal. Pria dewasa nilai batas atas 7,5 normal lah ya. Gula darah tadi ini mau lebih tulis jadi gula darah normal di bawah 100. Gula darah itu akan sewaktu ini gula darah normal. Gula darah, kisaran gula darah pada itu sebelum makan ini 70-30 jam setelah makan. Wah, aku aja kanu gak puasa, kanu pokoknya kurang dari 140 normal aja. Bisa tensinya sih gitu. Kolesterol ya normal. Lebih? Kolesterol juga. Tensinya bisa sampai setinggi itu? Tensi itu kan setiap saat berubah. Tapi cenderung segini memang. Kolesterol normal kurang dari 200. Bagus saja. Nah yang terkena kolesterol kan iya. Oh. Lauk paus.
melalui kuesioner. Aisyah jawab kuesionernya dapat buat sampah, alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, and share di sosial media kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gelap nih.